terhormat, Presiden Republik Indonesia, beserta yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Penjabat Gubernur Jawa Barat, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara peresmian Jalan Tol Pamulang, Cinere, Raya Bogor. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian Jalan Tol Pamulang Cinere, Raya Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, yang saya hormati pimpinan Komisi 5 DPR RI, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi hari ini kita resmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor dengan total panjang 14,8 km. Dan total investasi yang dikeluarkan adalah 4 triliun rupiah. Jalan tol ini akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di Jabodetabek. Ada lingkar dalam, ada JOR, Jakarta Outer Ring Road 1, Jakarta Outer Ring Road 2, dan jalan tol ini yang kita resmikan ini adalah bagian dari JOR 2. Yang juga tinggal nanti beberapa kilometer lagi, tadi saya tanyakan kepada Menteri PU, akan bisa diselesaikan di kuartal kedua tahun ini. Dan pengoperasian jalan tol ini akan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di Cibubur, di Bogor, di Tangerang, untuk menjangkau tempat-tempat seperti Bandara Soekarno-Hatta dan lain-lainnya tanpa harus perlu masuk ke dalam kota. Ini akan memperlancar mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas logistik yang kita harapkan. Ini akan mengurangi kemacetan dan masyarakat memiliki pilihan, memiliki alternatif dengan menggunakan ruas jalan yang lebih lancar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Jalan Tol Pamulang Cinere Raya Bogor di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasti.